Jadi boleh tengok itu white color punya. White color punya. Sampai belakang. Okey, itu train service. Masuknya dalam ini projek kan. Okey, jadi you tak payah angkat sendiri punya transport. Itu saya tengok ada jalan kereta api, saya kata ini mau pergi mana ini train ni. Ya, dia bawa you pergi theme park ke Town Square ke Discovery Park. Sekarang pun boleh duduk sudah. Sudah jalan. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy. Gaban Gaming. Mana Cemboy Gaban Gaming? Cemboy Gaban je. Okey guys, sebelum ni korang pernah tengok ataupun korang dah tengok rumah yang dekat Rawang tu. Kondo yang Gamuda. Bukan Gamuda. Ada tu rumah Legend View. Yang berhampiran dengan bypass, berhampiran dengan Tesco Rawang. Berdekatan dengan KMC. Okey, kita dah tengok rumah tu apa semua. Mula-mula macam jadi. Mula-mula macam jadi nak beli kat situ. Tapi setelah setelah kita fikir punya, dipertimbangkan, borak-borak dengan mama apa semua, macam tak apa-apa kenan lah kat situ kan. Sebab adalah beberapa perkara yang kita tak suka kat situ. Mungkin kita tak cerita kat sini pasal rumah tu. Nanti siapa yang beli rumah tu kan kecewa pula kan. PM tepi. So, dengar ceritanya, sekarang ni orang ni on the way pergi Gambuda Curve. Itu satu projek daripada Gambuda Land juga. Tu projek tu dalam proses untuk siap. Tapi dengar ceritanya ada beberapa unit sahaja lagi yang tinggal yang belum terjual. So, insya-Allah kalau ada rezeki nanti dapatlah kita beli satu rumah dekat Gambuda Curve lah. Sebelum ni kita beli rumah dekat Gambuda Garden. Rumah Gambuda Garden tu dalam proses untuk membuat renovation lah. So sekarang ni kita on the way pergi Gambuda Curve nak tengok dulu environment dia macam mana. Yang paling best dengan cerita kat situ ada Splash Mania. Itu memang dah beroperasi dah. Itu ada taman tema air yang terbesar di Asia guys. Ada mat yang cakap-cakap lain. Yang ada kapal besar kalau orang pergi KLIA tu sebelah kanan, ada tulis Gambuda Curve kan. Ada nampak kapal besar tu, itu adalah Splash Mania yang berada ataupun terletak di Gambuda Curve. So, rumah yang kita nak tengok ni macam biasalah. Kita ni kan suka benda-benda yang beraktiviti ni. So, kita ambil rumah, kita pilih rumah kondo jugalah. Kondo dalam proses 3 bangunan ABC. Kita dah survey lah kan, dah usah-usah lah. Tapi belum siap. Sekarang ni bulan 5. Mungkin hujung tahun ni, lebih kurang dalam 6 bulan lagi insyaAllah, 6 bulan ke 7 bulan lagi siap. Tapi tengok dulu, kalau puas hati. Tapi rasa macam memang best lah kot, dengan dia punya dekat dengan Putrajaya, dekat dengan KLIA, dekat dengan Cyberjaya, dekat dengan apa lagi? Sepang. Yang paling penting dekat dengan Sepang F1 Circuit. GP. Nanti tengok musuh GP senang. Nanti nak panggil Marquez atas raya rumah pun dekat. So, nantikanlah kita punya video sekejap lagi. Sekejap lagi kita nak tengok environment dia. Nak tengok bangunan-bangunan yang orang kata dalam proses. Iya ke, ada ke bangunannya kan? Kalau ada nanti tengok depan mata, betul ni bangunannya lah. Baru kita boleh fikir-fikirkan nak beli atau tidak. Dan kos, mungkin ada yang mahal, ada yang murah. Ada 2 bilik, 3 bilik. Rasanya kat sini kita ambil yang 2 bilik cukup. Satu lagi, kita dah ada rumah yang kat Gambuda Garden tu kan. Yang itu dah 3 bilik. Yang sini jarang-jarang nak datang kot, jauh daripada Rawang. So kita ambil, tengok keadaan. Kalau mampu beli yang 3 bilik, kita ambil 3 bilik. Rasanya ambil yang 2 bilik cukup lah. Janji ada kat satu rumah kat situ. Doakan guys. So tanpa masa, kita jumpa di Gambuda Curve.
Okay, alhamdulillah guys, kita dah sampai Gamuda Cove. So kita nak pergi, kita nak pergi Sales Gallery. Eh, sama, sama. So disebabkan parkingnya terlalu jauh, so di sini disediakan kemudahan bagi untuk membantu kita. Dah lock belum? Tak ada apa lah. Sini ada rumah yang sudah siap untuk ni ambil kunci ni lah. Ambil kunci tak ada. Oh, tu ada tulis sana. Show house ini. Tu rumah punya kat dalam-dalam ada. Oh, yang dah siap. Yang tu kena ejen bawa lah. Oh. Okay guys, kita dah sampai. Sales Gallery dalam. Sales Gallery dalam, ha? Okay, thank you. Jom, front. Jom. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai Gamuda Cove ni. So, kita nak tengok lah dia punya rumah. Contoh ke apa ke nanti kan. Dengar cerita. Tak boleh lah? Oh, boleh lah. Ni sekarang? Angkat lah. Ha. Ni, you pakai mic lagi. Oi, kau cantik video. Ha? Ada suara. Saya pun ada. Oh, iya ke? Ha. Nanti I naik YouTube ah. Mesti ah. Ya. Tak mau lah, tak mau naik YouTube lah, oi. Tak mau. Ai takut nanti. Tak mau. Okey. So, sini kan kita tengok. Kamu lah kau. Ha, ini yang kami punya projek lah. Dia, kan dia panggil besar. Dia angkat tanah around 1,600 acre. 1,600 acre. Panggil besar. So, depan saya berjaya. Tadi you masuk, you buat satu U-turn kan? Okay, then kalau you keluar kan, you pun angkat masa sebab kalau kata you biasa lah dari Gamelan Cove, you mau pergi cyber, dia angkat dalam 20-30 minit. Tapi, dia sini ada buat satu ring beach. Sudah siap belum, bang? 2024 hujung tahun. Ah, sini. Shortcut. Cyberding, sorry. Cyberding. So, yang highway lah. Terus dari Gamelan Cove, then boom, cyber. Ah, so cepat. Dia memang daripada Gamuda tu. Ah, so sini kan, dia lah satu landmark sebab sini ialah KYA. So, dia mesti akan lalu kan? Ya. So, kalau kata, ada lalu, so sini, boleh sewa atau orang buka. Sebab sini kan dia akan jadi satu landmark. Sini ada water theme park, ada education hub, ada shopping mall, ada medical center, ada rented house, ada shop lot. Sini memang. Ah, special lah. Yang first dalam, ini macam konsep lah. Yang first dalam Malaysia. Sebab dia macam Sunway. Tapi Sunway dia pun tak ada discovery park, tak ada wetland kan. Sini. Dia macam Sunway. Tapi dia lebih special daripada Sunway. Tak nampak? Jom, kami tengok. Jom. Sini. Ini tengok macam besar kan? So ada segi blur-blur. Tapi blur-blur. Okay, sini cuma tiga bahagian saja senang. Yang first ialah sana. Ini bahagian. So ini yang dia consider luxury area lah sebab itu semua lender dan dia harga starting 3 million. Ah, sana bahagian mahal. So luxury area. So sini wetland. Cyber area kita di sini. Wetland. MMB. Ini so sana yang first. Ah, semua Gamuda. Ah, semua lah sini dia pun Gamuda punya projek. Ah, tak kira komersial ke residential, dia semua pun Gamuda. Ah, so senang lah. Dia cantik sebab semua pun under sama lah. Orang manage. Jadi tak payah risau. Okay. So second part ialah sini. Sini. Okay, so sini ialah komersial. Komersial ada apa? Ada office, ada shopping mall, ada water theme park. Okay, ada Discovery Park, ada High Street, ada Center Business District, then sana Medical, Wellness District. So sini yang office-office lah semua. So sini showroom, kami sekarang ada sini. Ah, so showroom yang tengah. Ah, so sini kan, you tengok dia sudah ada bagi label punya label kan. Dia, yang ada dia belum bagi label. Tapi yang sudah bagi label masuknya, okay, sudah confirm ada dan dia akan siap dalam 5 tahun. Itu sekarang trend. Yang sudah siap sini apa?
Water Theme Park dengan Discovery Park. So upcoming ada ini education hub. Okay, then ada shopping mall. Ada business. Ini yang business untuk kamu dah sendiri. So itu yang untuk company lain lah yang besar punya. Okay, so sana medical center. So wetland pun upcoming. So memang besar. For now lah, you tengok angin ada condo, theme park dengan ini Discovery Park dengan ini, then sana ada Starbucks satu sini. Starbucks sudah boleh minum. Sudah ada. Nanti you boleh bungkus. You belanja? Sini pun ada satu. Yang sini. Sini yang front of you punya condo. Ini condo. Ini condo. So belum ada. Sebab condo belum siap mah. Ini belum siap. Ini Bay Street. Bay Street maksudnya dia yang kedai-kedai. So you boleh makan, boleh jalan sini. Ada cuma belakang je. So abang you punya unit dekat sini. Sini. So sini kan you facing mana? Ini dia. Oh, jadi nampaklah sini. Sebab jauh you tengok sini dekat lah, tapi bukan. Dia memang ada distance-nya. Sebab sini dia skew saja. Yeah. So on the actual condo kan dia memang jauhnya. So yang you boleh enjoy, you boleh enjoy dengan you macam inilah. So you nak hari tu you tanya I boleh tengok water theme park tak? Boleh. Macam mana saja. Kepala kapal lah. Okay. Ya, so ini yang saya beri. Yang tadi I kata punya. So direct dari sana. You boleh pergi Cyberjaya. Sebab tadi you masuk dari sini kan. Sana U-turn. Then masuk itu tol kan. Masuk tol. Okay, then kalau you mau keluar, you keluar sini, then you mau turn pergi Cyber angka masa. 30 minit. Tapi sini sudah potong ya. 5 minit, 10 minit sudah boleh. Ini yang shortcut lah. Okay. Then you boleh tengok itu white color punya. White color punya. Sampai belakang. Okay, itu train service. Maksudnya dalam ini projek kan. Okay, jadi you tak payah angkat sendiri punya transport. Itu saya tengok ada jalan kereta api, saya kata ini mau pergi mana ini train ni. Ya, dia bawa you pergi theme park ke town square ke Discovery Park. Sekarang pun boleh duduk sudah. Sudah boleh. Jalan. Sudah jalan. Tapi dia jalan sampai waktu theme park sajalah. Sebab yang lain belum siap mah. So dia punya line kan dari depan sini condo dia sampai hujung sekali sana. Yang white color sana. Ini yang train service. Okay. Memang tahu sebesar kan? Oh, sebelah kita punya condo saja. Ya. Di water park itu. Jadi kalau you mau jalan kaki pun boleh sampai lah. Ya ke? Ya, boleh. Tapi mungkin 10 minit macam tu. Perlu-perlu lah. Kalau boleh lah. Kalau boleh tahan lah, you pun boleh jalan kaki sampai. Itu marketing lah untuk orang duduk condo kita. 10 minit pun boleh jalan lah. Boleh lari lah mungkin, lari lah. So ini education hub. Education hub. Untuk yang study ke, yang upcoming university, tetap to be macam saya lah, sini boleh. You suka baca punya kan? Okay. Saya punya sini ya? Sini. Bukan, you yang depan. Sini? Sini dia ada. Oh, ini ada dua unit sini ya? Cepat you cakap you tak mau dalam lah. Tak nampak ni ya? Kalau sini, you tengok sini. Oh, tak nampak. You mahu ini. You mahu pun tak boleh tukar. Oh, saya ingat nampak sini ya, tak nampak ah. Hah? Nampak mana? Itu swimming pool. You mahu tengok swimming pool. Kalau mahu tengok swimming pool, dia facing dalam. Yalah, tak nampak. So, you tak nampak yang luar punya. Sebab yang you... Yalah, dia ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau you mahu tengok yang luar punya, you mesti ada luar. You mahu tengok swimming pool ah? Saya ingat dua-dua nampak. Mana ada dua-dua nampak punya? Ialah assign mah. Okay. So sini semua landed. Landed. Dia yang murah sikit pun landed lah compare to sana. So dia first kan dia buka Pamal Sen, lepas tu dia buka Enzo Wood. Okay, sebab dia ini dua-dua kan dia pun almost sold out already. Dia buka Mayo Spring sekarang. Ini dia punya concession pun sekarang pun sudah jalan. Nanti I bawa pak. Setting berapa? Setting around 800k to 1 million something lah. Around 1 million lah, 1 point something million lah. Semua pun sama. Cuma dia punya style tetap sama. So lagi ada satu Mori Pine. Ini belum buka. Kan dia jual ni, Mayo Spring. Lander. So ada Lander.
ada kondo. Kondo ada, sofa. Ada lake as tu lah. Ha? Lake as tu. Ya, ini center park. So, ada tiga center park. So, center park kan, dia pun ada yang itu jetty punya. Haa. Lama tak? Tak. Lama tak? So, ini memang cantik. So, dia ada aktiviti yang atas itu park punya. Ah, memang cantik. Ini center park. So, ada aktiviti ini. Sebab kamu dah tak payah takut tak ada event lah. Kamu dah punya event lah. Wah, kau lah. Last two week dia macam ada yang invite itu yang kereta yang T punya itu panggil apa? Kereta? T. T. Yang dari China punya itu brand. Itu Tesla. Tesla. Yes. Dia baru invite Tesla dan buat itu car model. Sini lah. Sini. Last two week lah macam tu. Dan sekarang ni dia tak tahu buat apa. Tak tahu buat event apa lah. Dia setiap bulan pun ada event-event. So sini kamu dah tak payah takut tak ada event. So you, kalau katalah sini dia akan jadi satu tempat untuk yang main, makan, semua shopping, semua pun ada dalam. Okay. So you takut tak ada orang? Mesti ada orang kan? That's why. Okay. So sini kan dia hutan-hutan. Sebab sini kan dulu dia ialah satu hutan. Then developer dia angkat ni tanah, then dia sama develop, sama government, then dia develop.